Assalamualaikum, nama saya TS Muhammad Isyam Mokhtar dan saya adalah pesyarah untuk sistem brek dan juga pesyarah untuk kendalian bengkel dan alatan tangan. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada awak semua. Dapat masuk ke College Community Bukit Burang dan ini adalah peluang untuk awak untuk teruskan kerjaya awak sebagai seorang pelajar dan juga satu tempat untuk awak teruskan lagi ke peringkat pengajian lebih tinggi dan juga awak mendapat lebih banyak kemahiran di College Community Bukit Burang. So, apakah tugas awak sebenarnya? Tugas anda adalah untuk belajar. Itu sajalah tugasnya. Tak ada benda lain. Okay? Jadi, kalau awak mempunyai keputusan yang baik ke, keputusan yang kurang baik ke semasa masuk ke College Community Bukit Burang, anggapkan itu sebagai satu peristiwa ataupun satu kenangan yang lalu. Jadi kenangan tu lupakan, buka buku baru, buka satu situasi ataupun satu keadaan yang baru untuk diri awak, bangunkan diri awak balik dan juga teruskan belajar di College Community Bukit Burang ini. Okey, apapun saya ucapkan sekali lagi lah tahniah kerana dapat masuk ke College Community Bukit Burang. College Community Bukit Burang ni antara kolej-kolej yang paling paling ramai lagi pelajarnya dan dia mendapat tempat yang sangat baik lah di pasaran ataupun di industri selepas awak menamatkan pengajian. So, apakah tugas awak sebenarnya? Seperti yang saya cakap tadi, tugas awak adalah belajar. Jadi, lepas habis belajar di sini, apa yang awak dapat, mungkin awak boleh sambungkan pengajian ke tempat yang lebih tinggi ataupun awak boleh bekerja ke sektor-sektor awam ataupun sektor swasta yang lain yang memerlukan perkhidmatan-perkhidmatan seperti lulusan sijil kenderaan ringan. Dan pada hari ini, saya akan menerangkan beberapa tugas-tugas awak bersama-sama dengan saya dalam kelas kendalian bengkel dan juga kelas untuk sistem brek. Okey? Jadi pertama sekali, saya nak awak hadir ke kelas saya walaupun secara dalam talian ataupun secara bersemuka. Jadi yang penting hadir. Jumlah awak sekarang ni, setakat ni jumlah kelas ahli-ahli dalam kelas awak ada 12 orang dan pasti yang ketua kelas sentiasa mendapat info daripada saya sebab apa saya punya kelas kadang-kadang berada di dalam talian dan kadang-kadang berada secara bersemuka. Tetapi untuk tugas-tugas amali kita mesti buat secara bersemuka lah. So kita mungkin datang dengan kumpulan-kumpulan kecil untuk kita selesaikan kita punya amali-amali yang perlu. Okey. Jadi yang pertama sekali, hadir ke kelas saya. Okey, yang kedua, sila buat tugasan yang saya beri. Senang aja. Hadir, buat tugasan yang saya beri, buat latihan-latihan yang saya bagi dan juga sila ambil perhatian semasa dalam kelas. Dalam kelas jangan buat bising. Kalau rasa penat, beritahu, kita boleh rehat 5 minit, lepas kita sambung balik. Dan juga apa yang perlu saya beritahu pada awak, untuk kelas saya kita akan pergi untuk sistem brek dan juga kendalian enjin. Kendalian bengkel. Kendalian bengkel ni pun satu subjek dengan saya. So untuk kelas sistem brek kita akan fokus pada sistem brek dan lagi satu kita akan tengok pada kelas kendalian bengkel. Jadi tugas awak tak susah, cuma datang sini belajar, balik, datang balik belajar. Okay? Jadi apa yang tak faham boleh jumpa saya, boleh WhatsApp saya ataupun boleh berjumpa terus dengan saya di bilik-bilik pesyarah dan juga boleh berbincang dengan saya lah sekiranya apa yang tak faham. Sekiranya dalam pada amali kalau yang tak faham tu boleh ulangi dan boleh buat bersama-sama dengan saya untuk amali yang mana awak tak faham. Jadi itu adalah tugas-tugas awak. Di samping tu tugas awak adalah sila beri komitmen dengan saya. Pasal awak 12 orang. Awak ramai jadi saya kena tengok ke mana keupayaan-keupayaan diri awak, yang mana yang boleh buat, yang mana tak boleh buat, yang mana perlu bantu, yang mana yang awak juga boleh membantu rakan-rakan yang lain. Okey. Jadi saya untuk hari ini saya nak tunjukkan awak beberapa silibus ataupun sukatan pelajaran. Sukatan pelajaran untuk sistem brek. Nanti awak akan saksikan dalam video ni apakah silibus-silibus yang diajar, apakah yang dipelajari dan apakah tugas-tugas awak juga. Okey.
Ini adalah sukatan untuk awak belajar bersama dengan saya sepanjang 14 minggu bersama-sama saya dalam semester 1, dan kita akan lihat pada sekendalian ataupun senggaraan sistem break. So sistem break ni kalau kita lihat dia tak dalam susah sangat, cuma kita kena ikut arahan-arahan saya, tugasan-tugasan yang saya beri. Okay, kalau awak lihat kat sini, sistem break khusus ini direka bentuk membolehkan pelajar melatih kemahiran otomotif mereka dalam situasi yang sebenar. Maksudnya kita ada amali dan juga ada teori. So, teori kita akan buat dahulu supaya orang lebih faham, dan kemudian kita akan pergi kepada amali. Di samping itu, pelajar didedahkan dengan latihan senggara sistem break, maknanya maintenance untuk sistem break yang merangkumi kerja-kerja menservis. Yang pertama master pump, yang kedua servo brake, yang ketiga pipe-pipe brake, dan juga brake disc, brake dump, parking brake, anti-lock braking system ataupun kita panggil sebagai ABS, dan juga electronic brake force distribution. Ini saya akan terangkan secara teori, apa itu EBD, apa itu ABS, apa itu VSC, dan banyak lagi lah yang berkaitan dengan sistem brake pada zaman ini. Kenderaan-kenderaan pada zaman ini semuanya menggunakan sistem brake yang canggih, di mana sistem brake ni boleh dijalankan ataupun diuruskan oleh ECU, boleh diuruskan oleh electronic control unit yang berada di dalam kereta. Jadi brake-brake ni semua telah diprogramkan bila waktu dia nak brake dan bila waktu yang tidak perlu di brake dan bila waktu yang betul-betul perlukan brake ini. Jadi kalau lihat kat sini, SKR1503 adalah kod khusus awak. Dan kita lihat dekat sini, apakah yang perlu awak buat. Okey, kalau lihat kat sini, komponen penilaian. Komponen penilaian ni, dalam 14 minggu awak bersama-sama dengan saya, kita ada iaitu topik-topik yang berkaitan dengan amali. Amali ada 70%, itu amali, dan juga teori 20%, dan ini adalah latihan iaitu 10%. Okey, untuk CLO, CLO ni maksudnya satu modul untuk CLO ataupun apa nama tu, learning outcome untuk awak, pengajian-pengajian awak, iaitu kat sini ada teori sebanyak 15%. Ini markah untuk awak lah. Kalau teori tu awak buat tugasan saya, awak hantar dan sebagainya, ada 15%, dan ada lagi tambahan iaitu 5%. Jadi total dia akan jadi 20%. Okey, untuk amali tidak kurang juga banyak dia, iaitu amali ada 15%, 20%, 15% dan juga 20%. Dan untuk CLO yang ketiga, untuk latihan, iaitu kita ada 2%, 3%, 3%. So jumlahnya akan menjadi 100% yang akan dikira pada minggu ke-13 dan minggu ke-14 setelah selesai semua tugasan-tugasan awak dihantar, amali-amali punya tugasan semua hantar. So saya akan kira kan supaya markah tu mencapai ke 100% ataupun tidak capai kan. Mungkin nak takkan awak perlu hadir, awak perlu menghantar segala tugasan, ujian dan kuis untuk mendapatkan markah 100% ni pada minggu ke-14 lepas kita tamat pengajian untuk semester ni. Okey, apakah yang kita akan pelajari ? Kalau kita lihat kat sini, apakah yang pelajari adalah yang pertama sekali, kalau lihat kat sini adalah pengenalan kepada hukum Pascal. Hukum Pascal saya akan masuk lagi satu bab yang kedua. Okey, kemudian pengenalan pada sistem brake. Pengenalan pada sistem brake. Kemudian pengenalan kepada bendalir brake. Bendalir brake ni adalah brake fluid ataupun dipanggil sebagai minyak brake. Minyak brake awak semua kenal kan. Okay, kemudian pengenalan kepada pedal-pedal brake. Pedal brake tahu ada 3, ABC pedal. Saya akan terangkan pada kelas yang lain. Dan juga pengenalan kepada master pump. Master pump saya akan ceritakan, cuma saya akan tunjukkan awak lagi. So, pengenalan kepada servo brake, pengenalan kepada pipe brake, kemudian pengenalan kepada kaedah untuk bleeding, bleeding brake ataupun penjujusan. Ini semua saya terangkan dahulu supaya awak mendapat sedikit gambaran, dan untuk masuk ke kelas saya selama lebih kurang 14 minggu kita bersama-sama secara bersemuka ataupun secara dalam talian,
dan awak akan follow saya sentiasa. Okay? So ini adalah tugas-tugasan untuk awak amali. Kemudian teori yang seterusnya adalah pada pengenalan pada sistem brake. Kemudian brake pad, brake lining, brake caliper dekat sini. Dan juga teori lagi untuk drum brake, brake drum, brake lining, wheel cylinder, brake parking, semua ada. Jadi ini minggu seakhir sekali lah, minggu antara minggu 11 ke minggu 14. Kita akan belajar yang advance sedikit, yang lebih sikit, iaitu anti-lock braking system. Eh, sini ada ABS. Kemudian kita ada EBD. Kemudian pada minggu ke 14 maksudnya, secara semuanya telah selesai, barulah kita akan buat beberapa amali-amali lah. Antara minggu terakhir punya amali adalah mengenal pasti komponen kerosakan untuk ABS, kemudian EBD, kemudian melakukan teknik prosedur untuk menukar komponen ABS, melakukan teknik untuk hydraulic unit, melakukan pemeriksaan pengukuran pada rekod hasil pemeriksaan anti-lock braking system dan juga brake force distribution. Yang ini adalah benda-benda yang perlu awak belajar bersama-sama dengan saya sepanjang 14 minggu. Dan juga pastikan awak sentiasa follow dan juga ikut arahan saya. Jangan ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, maksudnya awak kerugian lah. Menyebabkan markah-markah awak ada yang tidak lengkap. Dan untuk mendapat A kan, ataupun B tu ada menjadi masalah. Jadi, awak hendaklah sentiasa bersama-sama dengan saya dan ikut arahan saya. Sekiranya apa-apa yang awak tak faham ke, awak boleh terus hubungi saya secara WhatsApp di dalam kumpulan kita, ataupun secara WhatsApp, ataupun secara terus berjumpa dengan saya. Dan juga pastikan awak sentiasa mengikuti kelas-kelas yang secara online bersama saya dan juga kelas-kelas yang bersemuka dengan saya. Tapi pastikan jangan ada yang tertinggal. Sebab apa, awak masih semester 1. Semester 1 masih panjang lagi perjalanannya. Ada semester 2, ada semester 3 dan ada latihan industri lagi. So proses tu memakan masa yang panjang. Dan pastikan awak mengumpul awak punya maklumat diri, markah-markah awak yang baik, supaya awak dapat keputusan yang baik pada semester yang terakhir nanti. Sebab apa, ini akan menentukan untuk awak pergi sambung pengajian ke tempat yang lebih tinggi dan juga sambung lagi pengajian ke tempat yang lebih tinggi. Sekiranya awak nak, kalau awak tak mahu, awak boleh terus bekerja ataupun awak menjadi seorang pekerja yang baik, seorang juruteknik ke, seorang juruteknik automotif dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kat sini, awak mintalah sentiasa bersedia bersama-sama saya. Sebab apa, saya akan panggil untuk membuat latihan-latihan amali dan juga kita akan buat secara bersemuka dan sebagainya. Okey, kalau macam tu, sekiranya ada apa-apa yang awak masih tak faham lagi, awak boleh terus WhatsApp dalam grup untuk saya jawab. Dan juga minggu pertama ini adalah minggu yang saya akan buat secara dalam talian sepanjang minggu, dan kemungkinan minggu hadapan baru kita bersemuka ataupun kita masih lagi menggunakan secara dalam talian. Dan pastikan Google Classroom awak teruskan